buatlah saya mencintai mereka, karena mereka jelas sudah mencintai. Lalu dalam hati pikiran itu sambil membayangkan Yesus itu. Orang baca rotep atas yang enggak sakti-sakti, orang enggak. Nah, ulang itu enggak pernah, bacanya dikit-dikit aja tetap sakti kan? Wah! Sakti bilanya. Belanjanya di sini, belanjanya gila itu di sini. Yang gila rajanya sama guru. Iya. Kulit yang gila raja. Iya. Kuncinya itu di situ, Rasul Tuhan telah berjuduni maha batang. Ini urusannya cinta, semua awal itu urusannya cinta. Dan cinta tidak memberi ruang sedikit pun kepada kemunafikan. Cinta tidak sedikit pun memberi ruang kepada apa itu rencana tidak baik. Kadang-kadang kita tergelincir, ya biasa aja. Kembali lagi. Kadang-kadang kita ragu, ya jelas sampai kita kalau nggak ragu ya namanya kita satu ruang dengan apa gitu. Misalnya di kamar itu ada tas ulun, yang tadi lihat ulun naruh tas di situ. Kan pian kan yakin ada tas ulun, tapi kadang-kadang nanti agak lama ya masih ke atasnya, kan gitu. Ya karena tas dan pian itu tidak satu ruang. Kalau dalam satu ruang, ya pian nggak ada ragu ngeliat terus. Kalau kan nggak satu ruang, bisa aja loh tasnya diambil orang lewat jendela, bisa kan gitu. Nah, kadang-kadang itu setan itu membisiki kita untuk begitu. Mengenai cinta kita kepada Abah Guru, dan itu biasa. Itu bukan hati kita, itu sebenarnya setan yang membisiki hati kita, dan kita disuruh percaya bahwa itu adalah pendapat hati kita, padahal bukan. Karena cinta itu begitu kita canangkan, nggak akan lepas. Kecuali kita yang melepaskan sendiri dengan mempercayai bisikan itu. Nah, oleh karena itu, kalau dalam Al-Quran, wa'budrabbaka hatta yaktiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai kau yakin. Yakin itu kan kematian. Mau satu ruang dengan Abah Guru, ya berarti ya sama rajanya dong. Kan nggak mungkin. Satu-satunya pintu ya, nanti kalau sudah mati kan baru satu ruangan itu. Belum mati tidak satu level, ya nggak bisa satu ruangan itu. Tapi setidaknya dekat dengan ruang itu, gitu loh. Dan paham tanda-tandanya kayak seperti tadi lihat ulun naruh tas. Nah, kewalian Abah Guru itu kan sudah terlalu banyak ayatnya. Pembuktiannya sudah nggak bisa dihitung. Kira-kira begitu.